Ini adalah kerapat dari guanaco, dengan ukuran lebih kecil dan bulu yang lebih halus. Namanya Viguna, tidak banyak perbedaan ketara dengan guanaco. Mereka juga hidup bebas di Amerika Selatan, jadi hewan nasional dari negara Peru. Viguna diburu manusia demi bulunya, padahal butuh waktu 3 tahun bagi Viguna untuk menumbuhkan kembali bulunya. Bulu Viguna berharga mahal dan punya sejarah panjang bagi manusia. Viguna adalah hewan yang dilindungi, tapi perburuan ilegal masih terjadi. Mereka pernah mengalami penurunan populasi karena perburuan manusia, tapi dengan adanya perlindungan dari pemerintah, populasinya bisa meningkat.